lebih 20,000 penumpang terkandas akibat letusan gunung berapi di Sulawesi Utara. Gunung Ruang telah meletus pada hari Selasa pagi dan setakat ini dah 5 kali gunung ini telah meletus. Betul. Dan untuk info juga untuk anda bahawa gunung berapi ini berketinggian 725 meter dari paras laut dan juga untuk letusan gunung berapi itu kali pertama meletus sekitar 9.45 malam waktu tempatan pada hari Selasa dan mengeluarkan asap hitam setinggi 2 km di udara. 2 km, 55,000 kaki. Oleh sebab itu, penerbangan-penerbangan daripada Malaysia Airlines dan juga AirAsia telah pun terhenti seketika. Jadi setakat ini, bagaimana dengan penumpang-penumpang yang telah terkandas? Malaysia hari ini berjaya menghubungi dua daripada pihak yang telah pun terjejas akibat letusan gunung berapi ini. Okey, untuk itu kita terus saja ingin bersama dengan Muhammad Iqmal, Safwan Shahbudin dan juga Nor Ain Atikah Noh yang kini berada di panggilan video sekarang ini. Assalamualaikum Iqmal dan juga Ain. Waalaikumsalam. Kami belum nampak lagi paparan video wajahnya. Tak apa, masih sedang menunggu tapi dikatakan Encik Muhammad Iqmal menuntut di UMK Jeli Kelantan. Yep. Jadi penerbangannya sepatutnya 5 pagi esok. 5 pagi esok ke 5 pagi hari ini? Kita nak tanya. Betul kena tengok jam betul sekarang ni. Betul kan? Tapi tak tahu confirm ke tak 5 pagi tu. Kan. Jadi yang macam Ain pula kabarnya dia kalau ikutkan penerbangan KL ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke KL kan. Tapi untuk kes Nor Ain ni kabarnya penerbangannya dari Tawau ke Unimas. Ya, saya. Dan di sini kita nak bertanya kepada Muhammad Iqmal dulu. Jadi macam mana keadaan sekarang? Nampaknya berada di rumah, tidak berada di lapangan terbang. Jadi apakah perkembangan terkini, Iqmal? Aman. Untuk tadi semalam, saya pergi dekat lapangan terbang Tawau. Okay. Pihak penerbangan memberitahu bahawa semua penerbangan untuk hari ini 19 hari bulan dibatalkan. Jadi kami diarahkan untuk balik ke rumah masing-masing. Okey. Jadi apabila pihak daripada penerbangan katanya batal apa semua, apa mungkin yang mereka syorkan kepada Iqmal sendiri? Apa yang tindakan yang harus Iqmal buat? Adakah Iqmal menunggu saja panggilan daripada mereka ke ataupun Iqmal sendiri yang harus melakukan apa-apa ke? Harus melakukan kemas kini? Semalam saya sudah membuat tindakan untuk menanya sendiri di kaunter penerbangan. Pihak penerbangan sudah reschedule saya punya penerbangan tetapi tetap juga cancel untuk hari ini. Sepatutnya 5 pagi hari ini ya? Jadi dibatalkan sekali lagi. Sekarang ni adakah anda harus mendaftar semula untuk dapat tiket baru? Adakah pampasan akan diberikan? Untuk itu ada pihak penerbangan memberi untuk penukaran percuma dan ada yang saya belum tahu lagi. Saya belum dapat email atau SMS dari pihak penerbangan tersebut. Jadi mereka masih lagi menunggu laporan rasmi lah kan daripada pihak berwajib untuk nak mengemaskini penerbangan tersebut. Okey, nak tanya juga kepada Nor Ain Atikah. Ain? Jadi macam mana awak pula situasi sekarang ni yang berlaku Ain sekarang ni? Macam mana? Apa update terkini penerbangan awak? Sebab sepatutnya penerbangan saya tu kemarin. Okay. Tapi kemarin bila sampai dekat airport kan tiada kapal boleh terbang. Jadi bila sampai sana, orang cakap boleh tukar tarikh lah pergi bila-bila masa. Jadi setakat ini adakah Ain dah memilih tarikh yang baru? Ya, saya pilih untuk terbang esok. Boleh, apakah proses yang harus dilalui? Adakah pihak penerbangan akan menghubungi Ain, telah menghubungi Ain? Okey, inilah penerbangan baru anda atau terpaksa ke laman sesawang, kita buat pendaftaran yang baru, bagaimana? Saya guna dia punya apps di Asia tu kan. Lepas tu berurusanlah dengan dia punya hub center tu. Lepas tu diorang yang atur saya punya new flight untuk esok. Dan ada sudah email lah, dapat email untuk flight yang baru tu. Kalau ikutkan dekat sini, kepada mereka yang mungkin terjejas yang nak menaiki pesawat sama ada AirAsia ke MS dan sebagainya, mereka ni harus cakna lah kan tentang apa yang berlaku sekarang ini untuk anda mengemaskini data peribadi anda semualah. Okey, Iqmal, jadi Iqmal kabarnya akan ke UMK nanti. Jadi sekarang ni pembelajaran dah dimulakan ataupun bagaimana, Iqmal?
Ya, itu minggu ni sebenarnya pelajaran telah dimulakan. Okey. Jadi saya perlu email kepada lecturer saya untuk minta extend sampai keadaan berubah baik semula. Ain pula macam mana? Dekan dah marah belum? Lecturer dah marah belum? Macam mana pula dengan ibu bapa Ain? Sepatutnya hari ini ada kelas sudah. Kelas face to face, tapi saya tidak dapat hadirkan pergi sana. Jadi saya sudah bagitahulah dengan lecturer saya sebab memang tidak dapat keluar dari Sabah. Ya, betul. Baiklah. Jangan orang pelajar di Johor pula tiba, tak boleh. Itulah dia, ambil kesempatan pelajar. Matulah pelajar-pelajar. Jadi boleh bahawa kalau kamu berdua jangan khawatir ya. InsyaAllah, ini semua bencana alam kan. Jadi saya pasti pihak universiti akan memahami situasi tersebut. Betul. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Semoga semuanya dipermudahkan dan selamat menimba ilmu. Baik, okay. Terima kasih bercakap kepada Ikmal dan juga Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sekali lagi dengan semangat Sabahnya. Boleh bah kalau kau. Okey, jadi saya rasa bukan sahaja Ain dan juga Kemal, malahan ramai juga yang mungkin terjejas ya akibat penundaan penerbangan tersebut. Jadi walaupun seperti mana yang Ikmal dan juga Ain katakan tadi, kita harus mengemaskinilah untuk jadual penerbangan dan sebagainya. Macam Malaysia Airlines pun dalam satu kenyataan di X berkata syarikat itu berusaha untuk menyediakan penerbangan alternatif bagi penumpang yang terjejas dan mengikutlah kepada keadaan situasi semasa kan. Kalau kita ikutkan juga dekat sini Nas, apa agaknya orang cakap kan, kalau naik atas flight itu kenapa agaknya kita harus reschedule ataupun buat balik penerbangan? Inilah sebabnya. Bayangkan dengan letusan Gunung Berapi ini, asap dan debunya naik setinggi 55,000 kaki, iaitu 2 km, dan debu halus ini boleh menyebabkan kegagalan pada enjin pesawat dan berpotensi untuk menyebabkan kapal terbang terhempas. Oleh itu kita orang kata ambil iktibar dan kita elakkan sesuatu bencana ini daripada sesuatu yang tidak diingini berlaku, semuanya untuk keselamatan para penumpang juga.